Kalian hanya menggunakan aplikasi Galeri saja tanpa aplikasi tambahan. Oke, kita langsung ke tutorialnya saja. Kalian ikutin aja tutorial kali ini. Hanya menggunakan aplikasi Galeri saja yang pastinya sudah ada di HP kalian masing-masing. Jadi kita langsung aja buka aplikasi galerinya. Bagi kalian yang HP-nya Redmi 9C, otomatis tampilannya nanti akan sama ya teman-teman. Jadi kita buka galerinya. Nah, di sini kan tadi sudah ada foto yang sudah saya hapus. Jadi kalian geser aja ke album. Nah, di sini kan ada beberapa album. Nah, di sini saya akan liatin fitur-fitur yang ada di galeri di HP Redmi 9C. Nah, di sini ada editor video. Nah, di sini kalian bisa edit video kalian lewat galeri. Nah, di sini ada kolase dan ada bebaskan ruang, urutkan, tampilan daftar. Untuk tampilan daftarnya nanti akan seperti ini ya teman-teman. Dan tampilan gizi seperti ini. Dan setelan seperti pengaturan, kita cek. Nah, seperti ini. Nah, di tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara mencari foto yang sudah terhapus. Kalian tinggal ke album, lalu kalian scroll. Nah, di sini ada fitur tempat sampah, sampah dan pembersih. Kalian tinggal klik yang tempat sampah. Nah, di sini banyak banget foto yang sudah terhapus. Jadi banyak banget. Nah, di sini akan hilang setelah 30 hari ya teman-teman. Nah, semisal aku bakal kembaliin fotonya. Semisal foto ini, dan kalian klik yang icon yang di samping hapus ini. Nah, nanti otomatis fotonya akan kembali. Kita cek dulu fotonya. Nah, fotonya sudah kembali ya. Jadi seperti itu cara mencari foto yang sudah terhapus. Jadi kalian tinggal ke galeri kalian, dan kalian ke album, dan kalian scroll, klik yang tempat sampah. Nah, di situ banyak foto yang sudah terhapus. Jika sudah mencapai 30 hari, otomatis foto atau video kalian akan hilang. Jadi seperti itu cara mencari foto yang terhapus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel tutorial video cara. Oke, bye bye, see you next time.